Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, untuk hari ini kita berangkat ke wilayah Jambi Mas Bro ya. Nah, jadi kita ini mau mendatangi acara yang dibuat oleh MLC, Mancing Liar Community. Nah, jadi mereka mengadakan ulang tahun untuk yang pertama kalinya. Jadi kita berangkat dari rumah. Tadi kita berangkat sekitar jam 2 siang, sekarang sudah sekitar jam 5 ya. Jadi kurang lebih ada 4 jam perjalanan yang udah kita lalui. Ini kita melewati jalan potongan Mas Bro, dari wilayah Bangkinang untuk menuju ke Jalan Poros Lintas Barat ya. Itu perjalanannya sekitar 34 kilo dari Bangkinang. Tapi jalannya enak Mas Bro, jalannya itu tikung-tikungan, mulus, memang enggak berapa besar. Cuman suasananya sip lah. Oke Mas Bro, bagaimana keseruannya? Yuk ikuti terus perjalanan kami Mas Bro, karena perjalanan kita ini kurang lebih 500 550 km sekali jalan. Berarti PP pulang pergi itu sekitar 1000 kilo Mas Bro. Wah, luar biasa. Oke, kita membawa mobil yang biasanya kita pakain ya, mobil yang lama. Semangat Mas Bro, semangat. Demi berjumpa kawan-kawan ini di wilayah sana. Kabarnya kawan-kawan di wilayah sana udah banyak yang menunggu. Ya insya Allah kita nanti bisa bertemu di sana, bisa mancing bareng juga. Karena kami bawa peralatan banyak kali Mas Bro. Kita juga bawa peralatan mancing baung, casting ampala, casting toman, casting gabus, semua kita bawa. Ya kali aja ya kan kawan-kawan di sana punya spot. Oke, kita aja lanjut Mas Bro. Kita sampai di apa ini ya, lintas barat. Oke, kita ke kanan. Oke, perjalanan kita sekitar 400 kilo lagi kalau menurut di map ya. Kok enggak pada turun ya? Wes, nungguin mulai dia lo. Sehat bang. Alhamdulillah sehat bang. Sehat. Sehat bang. Wais, sehat ini Om Bolon, selamat datang di perumahan Pak Mantri. Oke, okay. Ini kita masuk. Sampai sekitar jam setengah tiga pagi. Setengah tiga ya. Kita sampai di sini jam setengah tiga nih kawan-kawan, masih pada nungguin. Matanya sayup-sayup semua. Oke lah. Alhamdulillah kita udah sampai. Tapi tuan rumahnya lagi gigi ya? Ya saya udah rumahnya. Yang siapa tadi yang gigi? Budi Pak Budi. Nah, kemana? Dia jemput sampean. Budi prank tadi. Nah, prank dia. Ada tadi termasuk ketuanya ya? Iya, ketuanya di prank tadi, dibilang kita nyasar kan gitu. Oke, kita kumpul-kumpul dulu Mas Bro. Istirahat. Assalamualaikum. Wah, demi pol. Ini perjalanannya Mas Bro. Kondinya ini. Dulu dulu ya. Posisi sudah jam 4 pagi. Masih belum tidur. Masih di belakang duren lagi nih. Nah. Ini dimasakkan lagi nih. Woi, jangan ya.
Oke Mas Bro, kita makan dulu nih. Lauknya ini ikan sapi nih ya. Subuh-subuh masak daging sapi nih. Wih, mantap kali ini. Mantap. Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita coba mancing gabus ini di wilayah Merangin, Jambi Mas Bro. Wah, sangat jauh dari rumah, perjalanan sekitar 15 jam ya. Oke, jadi ini kita sama kawan-kawan dari MLC, kita diajak mancing ke pedalaman hutan lah ini bisa dibilang, karena di pinggiran sana masih banyak sekali hutan, cuman ya sebagian udah ditanami sawit ya. Oke, jadi target utama itu ikan gabus. Spotnya masih lumayan banjir ya, semoga aja ada rezekinya Mas Bro, dan semoga selalu terhibur untuk kawan-kawan semuanya. Oke, kita lanjut. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini untuk hari kedua kita berada di wilayah Merangin, Jambi nih ya. Ini masih bersama kawan-kawan dari komunitas MLC. Kita diajak mancing ini Mas Bro, mancing toman. Wah, untuk istilahnya perjalanan kemari tadi lumayan ekstrim ya, karena tadi malam itu hujannya deras, jadi jalannya itu waduh lengket ya. Banjir lengket, luar biasa. Super parah. Jadi untuk spotnya ini kita danau ya, target toman mudah-mudahan. Ya istilahnya coba-coba Mas Bro di wilayah kawan ya, coba-coba mancing, siapa tahu ada rezekinya ya kan. Oke, jadi tripnya ini naik sampan, kebetulan kita udah sampai di pinggir ini, sampannya nanti nyusul kita kemari karena memang akses kampung itu lumayan jauh dari sini ya. Oke, lanjut Mas Bro. Luar biasa. Jos. Ayo kita lanjut Mas Bro, sarapan dulu. Mantap. Yuk, kita risiko lah singgah deh. Jumpa nopo sini pangan om. Gear, iya, halus sih. Ket kono loh, kayak tuh overin. Gue apa ya, toman kok. Wah, mantap ini. Saya tengok hasilnya nih. Wih, dapat berapa ekor? 227 ya. Tujuh ekor. Lumayan nih bobot yang ini sekitar setengah kiloan ada nih ya. Lebih. Tiga ekornya. Ini Mas Ustadz. Mantap. Ah, Mas Rebo. Ini yang dapat banyak mana nih orangnya? Beliau. Wih, ini yang ini. Ini. Jackpot. Wih. Pak Duda. Kita belum ada strike nih, kita buru toman tadi ya ke tengah. Asli gak ada respon. Oke lah, kita lanjut Mas Bro. Track pertama tak rosong menurus paling gede ya. Ya kok malah. Oke, setelah sekitar 1 jam kita berjalan Mas Bro, ini ikannya ada beberapa ekor yang mati ya, mungkin karena panas juga dan ya, tempatnya ala kadarnya tadi. Ini kita mau diajak singgah dulu Mas Bro ke rumah salah satu dari pihak panitia. Kang siapa namanya? Huda. Nah, oke, kita mau istirahat dan ya ngobrol-ngobrol lah dulu di sini. Assalamualaikum. Wih.
ngerasain ya mas. Wah ini enggak ada malam bro. Wih mantap kali mas bro. Oke kita lanjut makan ini. Wih hidangannya luar biasa. Ini ada timun. Wah itu ada udang. Apa ya sop itu ya. Apa yang namanya bening ya bening. Wah ini ada udang. Ada ayam. Wih luar biasa. Oke kita mau lanjut makan dulu mas bro. Oke mas bro, ini kita udah sampai di tempat tribar yang akan diadakan besok ya. Ini kita mau masukkan ikan. Bukan berarti di sini gak ada ikannya. Kemarin itu memang ikannya di sini sudah banyak dan sudah ditambah juga sama pihak panitia ya. Perkiraan berapa ekor kemarin? Perkiraan sekitar kalau 20 kilo ada. Wih, sekitar 20 kilo ya. Itu udah satu minggu yang lalu ya. Nah ini mau kita tambah lagi. Ya gak mungkin juga ikan itu langsung makan besok. Tapi ya setidaknya untuk gantinya ya. Oke, yuk lanjut. Selesai. Yang hidup tinggal 3 ekor. 4 ekor yang masih hidup. Kita lepaskan ya. Tuh, iya maaf Bu Ibu. Yang pinggiran. Oke. Wih, bisa besar nih. Wah, masih mabuk dia ya. Penting dia napas ya. Sini dulu. Yo. Wah ini kocolan ini. Itu om rewok itu. Oke. Mantap nih, semoga besok kawan-kawan yang tribar di sini sukses semuanya ya. Amin. Yang mengharapkan amin. Hadiah semoga dapat, yang mengharapkan ikan ya semoga dapat juga. Amin. Oke, lanjut. Mantap. Orang baru. 2 3 mantap. 1 2 3 mantap. Joss. Enggak. Enggak, ya lah.